Jadi amanah itu dia berkekalan, dia berterusan. Saya ingat tak mahir ni. Umur ni masa ni 7 tahun. Tak apalah saya letak kamar orang kampung saya. Minta maaf kalau ada saudara orang dia kat sini. Saya keluar sama bapa, tengok ni orang kampung saya. Amai kata mawadah dan rahmah menjadi tunjang kepada kehidupan. Kekal selama perkahwinan lebih pada 60 tahun ini. Kahwin pada masa umur mak ini, makcik ini 12 tahun. Ya, 12 tahun dah jadi 6 dah kahwin. Kekal sampai hari ini, alhamdulillah. Kerana dalam keluarganya sentiasa membina rahmah mawadah. Baik. Masa dah habis. Panjang. Okey. Perkahwinan juga untuk menjaga salamatul minal amrad, nak bendung daripada penyakit-penyakit yang menipu masyarakat kita. Ya. Penyakit-penyakit HIV dan sebagainya. Dan untuk bendung begitu, maka perkahwinan itu menjadi satu perkara yang amat penting. Ya. Karena itu dalam Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ada 7 jenis kelakuan perangai manusia yang Allah nak lihat perbuatannya, dan Allah tidak akan ampun dosa orang. Pertamanya, mereka yang memuaskan nafsu melalui belakang. Ya, Allah tak kampung dosa, dan Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Ya, Allah, orang yang melakukan dosa. Yang kedua, orang yang memuaskan nafsu dengan tangan. Mereka yang memuaskan nafsu dengan tangan. Yang kedua. Yang ketiga, melokok bukan jenis dengan binatang. Ini berlaku kalau tuan-tuan tengah, saya pernah lihat di khabar orang putih yang melakukan persetubuhan dengan anjing dan kuda. Ya. Dan dia minta supaya dibuat satu peraturan, dibenarkan oleh peraturan negara. Ada pula perangai macam tu dalam neraka. Ya. Yang keempat, bersama isteri daripada belakang. Bersama. Yang kelima, bersama menyetubuhi isteri dan anak tiri. Dia ada anak tiri, maknya ada, anak tirinya pun dia gaul sama. Yang ketujuh, yang keenam, berzina untuk membolehkan kawannya kembali kepada isteri, macam konsep Cina buta tu lah. Allah larang kerana orang yang berzina akan dibunuh. Dan yang ketujuh, orang yang menyakiti jiran sehingga jiran melaknati dia. Bahaya ya. Dia menyakiti hati jiran sehingga jiran itu terlalu marah kepada dia. Mana? Tapi dalam Islam ni hak-hak jiran kena jaga. Jadi 7 golongan ini yang membawa penyakit-penyakit tadi tu. Nah itulah. Nabi kata orang ini tempat di dalam neraka. Allah tidak kampunkan dosa mereka. Allah tak nak lihat mereka itu, dan Allah meletakkan mereka dalam neraka Allah Subhanahu. Ya. Nah ini anak lawan nikah sudah cerita tadi. Tengok kezina yang bawah sekali. 47 kezina menghasilkan kehamilan berlaku setiap hari di kalangan masyarakat Islam pada tahun 2009. Yang setiap hari 40 kezina nampak. Ini jakib dapat. Baik. Kita pergi kepada yang ketiga, yang akhir. Eh, dalam perbincangan ni masih pun dah sikit. Okey, saya pergi lanjut. Nah, ini contohlah ya, akibat ayat-ayat internet ni kena jaga-jaga lah ya. Ramai orang yang dah telah terlalu terpengaruh dengan ini, dah kahwin, kena tipu dan sebagainya. Baik, ini yang penting.
Jadi dalam kita nak melihat perkahwinan itu, asas yang pertama ialah agama. Ya, bila Nabi SAW mengatakan tanggiul maratu li'arba limahliha walihasabiha walijamaliha walididiha fasfar bizatiddin talibatnya. Seorang wanita itu dinikahi karena empat perkara. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Maka pilihlah yang agama. Itu prioriti. Sama ada lelaki ke yang perempuan sama lah. Karena itulah pilih agama. Itu bukanlah sekadar ismayah saja. Kenalah juga bagaimana hubungan dia dengan ajaran Islam keseluruhannya. Puasa, tak dia dia hanya tahu solat saja. Baca Quran pandai ke tak? Boleh tak baca Quran? Ya. Bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tengok mengukur ke tidak, sadar ke tidak? Jangan-jangan demi cintaku padamu dia tak kira dah. Ya. Perkara-perkara dia letakkan. Perkara itu dalam Islam meletakkan bahawa agama itu sebagai tunjang. Ya. Lihat yang itu. Cari yang itu. Barulah kita pergi kepada-pada yang lain. Maknanya kalau pun dia ada agama kuat tapi jadi tak tahu jaga harta, susah juga. Ya. Agama kuat pandai tapi selekeh, susah juga. Tak pandai berhias, susah juga. Ya. Jadi semua kena ada tapi utamakan yang ada. Kerana Nabi SAW sabdalah hadis yang bermaksud, siapa yang mengahwini wanita kerana ketinggian dia nasihat Allah tidak menambah malaikat kehinaan. Jangan kerana dia tinggi kita nak kahwin dengan dia, apa jadi macam peragawati. Nah, bubuk nah, okay. Allah beri dia kehinaan. Siapa yang mengahwini wanita kerana hartanya, dia cari orang yang dah kerja, kereta dah ada, duit banyak, tu target dia, maka Allah memberikan kehinaan kepada dia. Ya? Allah keadaan Allah jadikan dia miskin. Siapa yang mengahwini wanita kerana keturunan dia, Allah akan rendahkan martabatnya. Dia nak cari orang yang ada glamour-glamour sikit. Ya, anak datuk-datuk ada Tan Sri yang itu target dia. Itu bukan yang ditetapkan dalam Islam. Jadi kali anjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, saya ringkaskan ya. Selain yang keduanya, pilih atas dasar keturunan dan kehormatan. Memilih pasangan itu dengan keturunan dia, asal usul dia di mana. Ya. Awasilah kamu kata Nabi dari yang tumbuh menghijau di tempat yang kotor. Tempat yang kotor dia tumbuh, pokok tumbuh hijau. Pada sahabat bertanya, apa yang tumbuh hijau di tempat kotor itu ya Rasulullah? Jawab baginda, wanita yang cantik. Wanita yang cantik di lubuk yang jahat. Dia berada di tempat yang jahat. Di tengah-tengah itu ada wanita. Tapi bukan itulah Nabi kata, pilih. Tengok balik keturunan dia kat mana. Ya? Tengok pilih wanita-wanita yang keturunan dia yang tidak dikenaki. Ya? Nabi kata man zawaja ibnatahu min fasikin faqad qata'a rahimah. Siapa yang menikahkan anak perempuannya dengan lelaki fasik, berarti dia telah memutuskan hubungan silaturahim dengan anaknya sendiri. Lelaki fasik ini ialah orang yang tidak pegang Islam tapi dia tidak beramal dengan ajaran Islam. Dia tak sembahyang, dia tak puasa, itu orang yang fasik. Ya, sebab Allah kata Nabi dia telah putuskan hubungan silaturahim. Yang kelima, utamakan berkahwin dengan wanita yang ada keturunan yang ramai. Anak. Macam mana nak cek tu? Ya, macam mana nak tahu? Ha, tengoklah ya. Keluarga dia, keturunan dia macam mana. Tapi tak juga kan? Ada mak ayah dia anak 10 sedang. Tapi dia pun sikit je. Okey.
Tapi ku tahu kamu, ya. Kamu ialah wanita yang dapat melahirkan anak-anak yang banyak, yang menarik. Sungguhnya aku bangga dengan bilangan umat-umat aku yang ramai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkahwin dengan wanita yang bukan dari kalangan keluarga sendiri. Jangan pilih keluarga. Ya, jangan pilih yang ada kaitan keluarga. Walaupun sah nikah tu kahwin dengan sepupu, tapi kalau boleh Nabi kata elakkan. La tankihu qarabat fa innal walada yukhliqu dawiyan. Janganlah kamu berkahwin dengan kerabat yang dekat, sungguhnya anak daripadanya akan lemah badan dan akal. Bukan boleh kahwin, boleh sah kahwin itu dengan sepupu, tetapi Nabi kata dia boleh menjejaskan banyak perkara. Okay, kalau bergaduh lagi susah. Bertengkar satu keluarga. Ya. Mengutamakan berkahwin dengan saudara. Aisyah bin Akal. Ya. Aisyah berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, "Wahai Rasulullah, apakah kata kau jika kau berhenti sebuah lemah? Ada pohon yang daunnya dimakan dan tempat satu lagi daunnya tidak dimakan. Kau bawa kenderaan tu, ya Rasulullah, kau nak berhenti kat mana?" Rasulullah kata, "Dah tentu akan berhenti di tempat daun yang tidak dimakan." Aisyah kata, "Itulah dia aku, ya Rasulullah." Dia ni apa? Dara nak panil dengan isteri Nabi yang lain. Ini Aisyah, ya. Jadi kan itulah Rasulullah pentingkan apanya, utamakan yang anak dara. Kerana kisah berlaku dengan Jabir bin Abdullah dalam perjalanan pulang daripada peperangan, Rasulullah tanya Jabir, "Kau dah kahwin, Jabir?" "Abdullah." "Ya, Jabir bin Abdullah." "Ya, Jabir, kau dah kahwin?" "Dah." Kata Jabir, "Aku kahwin dengan janda. Wanita telah bersuami." So tanya, "Kenapa kau kahwin dengan wanita telah bersuami? Kenapa tak kahwin dengan anak dara?" "Ya Rasulullah, ayah aku meninggal dan meninggalkan anak-anak perempuan yang besar. Jadi untuk menjaga mereka, aku kahwin dengan mereka yang pernah bersuami supaya mereka dapat jaga anak-anak ayah aku." Rasulullah mahu, "Betul kau ya, Jabir." Maknanya kalau tadi Rasulullah kata kahwin dengan anak dara, tapi hanya sebab benarkan Jabir kahwin dengan wanita yang telah berkahwin tadi, menunjukkan dalam keadaan itu lihat kepada keadaan, lihat kepada keperluan. Mana boleh, ya? Itu berkata Nabi SAW. Baik, kesimpulan. Baik, daripada perbincangan pada awal, daripada yang pertama sampai yang akhir, jadi tuan-tuan dan adik anak-anak dirahmati Allah sekalian, ya, saya nak buat kesimpulan daripada apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. 7 petanda kebahagiaan dalam dunia ini. Pertamanya, qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Ya, hati yang selalu bersyukur. Nikmat Allah terlalu banyak. Berbagai-bagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-azwaj as-salihah, pasangan hidup yang soleh. Kita ada pasangan hidup yang soleh. Ini satu kebahagiaan dalam kehidupan kita. Yang kami pula kena cari pasangan yang soleh. Yang ketiga, al-aulad al-abrar, anak-anak yang soleh. Yang keempat, al-bi'atu salihah, kita ada persekitaran yang soleh. Yang soleh, environment yang soleh. Rumah kita, tempat kerja kita. Yang berikutnya, al-mal al-halal, harta yang halal. Kita makan daripada harta yang halal, pekerjaan yang halal, bukan mencuri, merompak dan sebagainya. Dan akhirnya, tafakkur fiddin, kita ada semangat untuk memahami agama ini. Mana-mana orang belajar, mengajar agama, kita datang, kita cari ilmu. Tafakkur fiddin. Jadi
tujuh perkara ini dia semua boleh berlaku dalam satu rumah tangga yang berdasarkan kepada ilmu. Kalau kita betul cari ilmu, rumah tangga kita dibina dengan atas dasar ilmu, insyaAllah ketujuh-tujuh perkara ini akan berlaku dalam keluarga. Ya, berlaku dalam keluarga kita, berlaku dalam rumah tangga kita, dan insyaAllah kita akan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat insyaAllah. Jadi saya rasa cukup setakat itu dalam perbincangan kita pada malam ini. Bab pertama pada persoalan perbincangan tajuk Zawaj Rumah Tangga Misali yang ditulis oleh Dr. Abdullah Nasir Mulwan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita, membukakan hati-hati kita, merenungi ya, kekuatan dan kelemahan yang berlaku dalam keluarga kita sekarang ini, ada dan juga dalam usaha kita untuk membina rumah tangga, dalam proses-proses kita membina rumah tangga seterusnya insyaAllah. Ya, aku lupa lihat adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Abdullah Al-Quran Ustaz. Saya telah bicarakan satu tajuk yang sangat penting bagi kita yang berkait dengan kita, maknanya sama ada kita dah kahwin atau belum kahwin. Semuanya bermanfaat mereka ceramah pada hari ini. Ya, kerana masa dah agak lewat, jadi saya benarkan dua soalan sahaja. Kalau ada siapa nak bertanya soalan, persilakan.
waktu mungkin Pak. Assalamualaikum. Perhatian sikit, sorry, lambat sikit announcement. Untuk minggu depan kita untuk program majlis mingguan ni, minggu depan kita akan jumpa bukan ustaz, bukan ustaz, iaitu Brother J. Suman. Tajuknya perbandingan agama dalam Brother J. Suman. Untuk minggu depan, insyaAllah. Assalamualaikum.